datang di Ferrari World Abu Dhabi. Jadi kita hari ini mau ngapain? Hari ini mau main-main di Ferrari World Abu Dhabi yang terletak di Yas Mall. Jadi ini theme park, jadi semacam kayak Dufan gitu, cuma punyanya Ferrari. Ya, punyanya Ferrari. Ya, cuma mereka nggak ngejual Ferrari. Gue sebenarnya di sini bersama Om Mobi. Cuman ini dia lagi megangin kamera. Karena dia ini stabil juga ya? Oh iya dong. Sorry. Cuman sayang Om Mobi tuh nggak pakai masker, jadi ya. Jadi gue nggak bisa. Kita masker. Sekarang udah di dalam dan kita berpikir mau keluar lagi sekarang. Kenapa? Nah, cut dulu. Tadi harga tiketnya berapa? Kenapa kamu deket banget sih? Ayo berapa? Kok insecure? Harga tiketnya itu tadi kalau aja 310. Kalau kalian di online 295, tapi katanya terima tiketnya itu dalam waktu 24 jam. Terus kalau kalian mau diskon, kalau mau book 15 hari sebelumnya, diskon 15%. Jadi kalau udah tahu mau kesini nih, udah tahu harinya, tanggalnya kapan, kalian mendingan beli online biar lebih murah ya. 300 dirham berapa rupiah? Kalian kali ini aja sama 3.800. Jutaan ya? Lebih. Ya lumayan ya. Lumayan. Jadi ini theme parknya gede banget kan. Kita tadi masuk dari sini nih teman-teman. Beli tiket. Ya kan? Nah nih. Ada roller coaster ada 4. 1, 2, 3, 4 di tengah ini. Nah ini nih yang paling seru nih. Paling kencang nih. Experience the adrenaline rush of 240 km per hour in less than 5 seconds. Gila, kencang banget. 0 sampai 240 di dalam kurang dari 5 detik. Ya, 0-100 kurang dari 5 detik. 0 sampai 200 kurang dari 5 detik. Oh, kencang ya? Kenapa? Masih kelihatan gila. Enggak kelihatan. Sini doang gua. Ya. Bawahin aja, enggak usah lu tutupin. Nah. Ntar kenapa sih? Ya, jadi 0 sampai 240 kurang dari 5 detik, Om. Kenapa makin naikin sih? Ya, jadi lo mau coba yang mana dulu? Biasa, formula 0-200 berapa? Gak tau. Tapi mobil paling kecil 0 sampai 100 aja, gue cuma 3 detik, 4 detik. Nah, 2,3. Iya, oke. Tesla S. Oke. Di sini juga ada Ferrari Gallery, jadi isinya beberapa Ferrari. Sayangnya tidak semuanya asli. Beberapa tiruan. Bukan tiruan, itu bukan mobil replika. Bikinnya di Bandung mungkin? Bikinnya di Bandung, mentang-mentang ada video Lamborghini di Bandung masuk trending. Di sini ada Ferrari F12 TRS. Wow. Keren ya, ini kayaknya basisnya apa sih? Tapi ini one of. Nah, kan betul kan basisnya F12 Bandung yang kita. Keren ya. Terus ada apa lagi sebelah sini? Di sebelah sini ada GTC4 Lusso. Hatchbacknya Ferrari, asik hatchback. Ya kan, ini dalamnya bohongan gitu. Tuh. Ya. Yang bagus yang mana? Yang bagus. Kemarin beda. Gak tau yang mana. Kalau kalian kepengen lihat lebih banyak Ferrari, kalian nonton video kita yang di sini. Oh iya, betul juga. Ini di sebelah sini ada Ferrari klasik nih, 348 TS. Bentukannya tuh loh teman-teman. Sangat-sangat 80s banget ya. Tarikan-tarikan garis desainnya. Yang ini kayaknya sih asli sih. Lihat dong dari belakang. Lampunya tuh. Tuh. Garis-garis gitu. 348 TS. Sebelah sini ada mobil konsep lagi. Tapi bentukannya sangat-sangat keren. Coba kita cek sebelah sini. Ini tulisannya apa? La Ferrari Tenso Styling Model. Ya yes, saya pakai La Ferrari. Nah, ada La Ferrari teman-teman. Ini dia La Ferrari, tapi ini juga reference model. Reference model. Ini nggak asli deh. Tapi nggak tahu juga lah. Kalau asli juga kayaknya nggak mau beli sih. Kalau asli itu wipernya nggak mungkin gitu Om. Wipernya keluar dari body gitu. Belum di-style kayaknya mungkin ya. Ya tapi ini dia, Ferrari La Ferrari. Yang ini juga tiruan kan? Disc brake-nya bengkok dong. Nah sekarang waktunya kita merasakan
Formula Rosa. Enggak kelihatan tuh bisa. Rosa itu bukan penyanyi Rosa ya. The world's fastest roller coaster. Are you excited? Lebih takut sih daripada excited, tapi ya udahlah, udah nyampe jauh ke sini Mas Fatur. Kita harus coba. Ini 0 sampai 240 km per jam 5 detik. Gua enggak tahu deh apakah ada mobil yang bisa sekenceng itu. Tapi enggak usah pakai basa-basi. Langsung kita jalan aja. Mau lepas sih di atas itu rasanya mau terbang gitu loh. Oke, dilihat dari yang di sini sepertinya kencang banget sih ini. Nanti kita nggak pakai lama-lama, langsung cobain aja. Ternyata ada antrian ya. Lo topi kamu mana? Nggak dipakai kan nanti? Ini ngantrinya segini teman-teman. Oke, kita ngantri dulu. Ini barang-barangnya masih ditaruh dulu di locker. Jadi HP kita, jadi kita nggak bisa ngerekam apa-apa. Ya. Lihat footage yang ada di YouTube aja ya. Nanti kita kasih sini kredit ke nggak tahu siapa. Rambut kamu sampai berantakan gitu? Ya, aku masih ketinggalan di atas. Lagi mau nggak? Itu seru banget loh. Parah serunya. Gila, itu beneran tadi seru banget. Itu rasanya ditarik kayak mobil listrik tapi lama banget akselerasinya. Seru sih. Walaupun cuma sebentar tapi seru sekali. Dan asiknya tiketnya tadi sekali bayar tapi boleh berkali-kali. Lagi ya. Paling depan. Paling depan ya habis ini ya. Seru banget. Ini ada 4 Ferrari pasti 430 atau berapa ya? Diputar balik begitu. Itu di situnya ada Ferrari Formula replika semua. Ini ada Go-Kart Academy. Jadi naik go-kart keliling-keliling sirkuit sini. Cuman ini ekstra 40 dirham lagi. Udah mahal disuruh bayar lagi, lebih mahal lagi. Enggak pakai sarung tangan juga. Iya, kayaknya pelan deh. Kompasnya aja pelan. Aku bakal jadi banyak. Ini kalau kacang putri nyetir kira-kira akan begini nih. Ya, yang lainnya udah pada entah di mana, itu masih ketinggalan di belakang. Alon-alon asal kelakon. Oke, sekarang mau ikutan Flying Aces. Ini roller coaster, tapi katanya world's highest loop. Jadi kamu ikut apa enggak? Why? Enak banget. Karena yang tadi. Sudah. Mau ikut nggak? Ntar lihat dulu. Oh ini Flying Aces. Asik sih itu. Lama lagi. Ini. Jadi kalau gitu handphonenya titip kamu aja ya. Lu udah kita bayarin loh. Dia bikin gak enak. Oke, jadi sekarang ini aku sendirian aja. Karena aku mau karena aku gak mau naik. Jadi yang naik adalah Mobi, Dimas sama si Mas Dana. Oke, nanti kalau mereka udah duduk mereka ketika mereka udah duduk di situ. Sedang mau naik. Oke, mari kita tunggu kedatangan mereka.
menunggu kedatangan rombongan. Kami suka Turbo. Loh kok kami suka Turbo? Kami suka Pertamina. Kami suka Pertamax Turbo. Oke, aku akan berhenti ngomong. Nah itu tinggi banget sih. Sebenarnya yang membuat aku malas adalah naik dari sini menuju ke sini. Terus itu ntar turunnya tuh kayak perutnya copot. Itu yang membuat aku malas sekali. Ini juga nih. Nih turunnya ini perutnya kayak udah nggak ada, badannya tuh hilang gitu kayaknya. Dengar teriakan-teriakan gitu deh. Apakah itu teriakan suami saya atau Om Obi? Seru sih, gak tau deh sama yang tadi lebih serem yang mana. Cuman ini seru banget. Sereman ini lebih serem. Ngeri banget, kata Om Obi sereman yang ini. Ini lebih serem nih. Tapi dua-duanya ya. Serem. Nah ini lebih serem karena megang hanya paha. Iya, jadi tadi tuh gak ada pegangan di pundak. Jadi semuanya hanya di paha. Itu yang bikin agak deg-degan sih. Di paha sih. Dan tingginya segitu tuh. Itu tinggi. Jadi world tallest loop. Tinggi yang, muter di atas. Yang ini berasa kayak 90 derajat turunnya. Ngeri sih. Di sini juga jual diecast-nya teman-teman. Mereknya itu Amalgam. Nah, tuh bagus banget ya. Diecast-nya gede banget, detail banget. Ini ada yang dyno nih. Kita lihat harganya. 39.000 dirham. 39.000 dirham. 39.000 dirham. Kalian tahu berapa itu? Hampir 40.000 dirham. 40.000 dirham itu artinya 150 juta rupiah untuk sebuah diecast. Ya, ini diecastnya seharga mobil. Jadi sudah selesai jalan-jalan kita di Ferrari World. 1 juta berapa tadi? 1 juta 100 tiketnya. 1 juta kalau misalkan kalian cuma naik satu ride doang rugi. Tapi kalau naik 4-4-nya lumayan. Mungkin naik 4 kali 2 baru yeah. Worth it banget. Kalau mendingan kalau mau kalian dari siang ke sini. Dari pagi juga enggak apa-apa, jam 11 bisa. Ya. Jangan cuma naik sekali-sekali tapi naik lebih dari sekali. Kalau bisa satu ride 2 kali biar enggak rugi. Apalagi yang siapa tadi? Ferrari Rosa. Iya, Ferrari Rosa ya. Selain roller coaster-nya sih ride-ride yang lain sih biasa banget sebenarnya. Dan ini lagi ada event F1 aja. Walaupun bukan hari Minggu sih tapi masih agak sepi. Oh, lighting-nya bagus sekali. Jadi cantik banget. Oke teman-teman, siapa yang mau kesini silahkan komen di bawah. Yang suka videonya jangan lupa di like. Yang baru apa jangan lupa subscribe. Saya siap jalan. Dan hasil video guys. Bye. Cuman di Abu Dhabi Ferrari ketemu depan hotel. Sayangnya kita naiknya yang ini, bukan yang ini. Jadi teman-teman, ini atapnya soft top. Jadi ini langka sekali, luar biasa. Bukan begitu? Luar biasa. Karena suaranya masih digituin ya. Kan Dendy masih di sini.